Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama Abang Ano. Jangan lupa ya, mampir di channelnya Leto Lebang. Itu namanya channelnya Abang Ano ya. Jangan lupa subscribe. Mangan orang mangan, sing penting wareg. Oke, banyak yang bertanya-tanya pada saya, Bang, di Taiwan tempat tinggalnya oke ndak? Bagus ndak? Fasilitasnya gimana? Begitu orang-orang bertanya begitu. Nyucinya gimana? Kamarnya, fasilitasnya apa aja? Oke, Abang Ano mau menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Di sini fasilitasnya oke. Ya tergantung bos-bos kalian. Yang pertama kali TKI datang ke sini, bos kan pasti memilih mess untuk kalian. Yang kalian suka gimana, maunya gimana. Begitu. Kalau yang pengen oke, yang fasilitasnya lengkap, ya bayarannya juga lumayan. Tapi saya di sini tinggal di mess bos. Saya tinggal di lantai 5 sama ada teman saya tinggal di lantai 6 juga. Yuk, kita mari lihat fasilitas-fasilitas yang ada di sini untuk menjawab pertanyaan Anda. Fasilitas yang pertama, yuk kita tunjukkan. Nih kawan-kawan, ini kamar aku ya. Nih fasilitas kamar aku di sini ada AC, ada kipas angin juga. Kalau di musim panas kita pakai AC, kalau musim dingin kita pakai kipas aja cukup karena terasanya dingin. Tuh, di sini juga lemarinya ada dua ya, karena saya tinggal berdua dengan teman saya. Sekarang teman saya lagi keluar atau mencari makanan. Ini tuh, kalau ini adalah ini kasur saya, maaf agak rapian dikit. Ya sudah, kita langsung keluar untuk ngasih tahu apa saja fasilitas yang didapat TKI Taiwan, mesnya gimana. Oke, kita lihat kamar mandinya ya, gimana. Nih kamar mandi di sini fasilitasnya biasanya WC duduk. Terus di sini mandinya pakai shower juga. Tuh silakan, yang mau ngaca-ngaca, jenggot-jenggot. Inilah fasilitasnya seperti ini. Kamar 3, terus WC 1 barengan. Ada juga mesin cuci. Nah, di sini juga kita lihat tuh. Di belakang saya ada meja. Ini fasilitasnya. Satu rumah ada meja, ada mesin cuci, dan ada juga WC. WC-nya tapi barengan, enggak satu-satu, enggak satu kamar satu ya. Tuh, lihat, kita pergi sana lagi. Di depan sana, yang di pojok sana yang putih-putih itu adalah ini kulkas ya, buat nyimpen kita beli barang, makanan itu belinya nyimpennya di sini. Nah, di belakang saya ini ada wifi. Barangkali kita paketnya nggak bisa, kita pakai wifi di sini. Tapi sayangnya kan kalau wifi nggak bisa dipakai keluar kan. Begitu kira-kira. Oke. Tadi kamar yang pertama adalah kamar saya ya. Untuk yang kamar kedua, ini adalah kamar teman saya, Langgeng Saputra. Nih. Tuh, sini itunya AC-nya lumayan gede. Ini kasurnya agak rapi. Rapi-rapi berantakan ya. Kita lihat di sana ya. Ini kamar ini nomor kosong. Kita lihat kamar mesin cuci. Nih, kita lihat ya. Nih, kalau di sini tempat nyimpen sepatu,
Tempat nyimpen sepatu. Nih, sepatunya anak-anaknya, sepatunya teman-teman saya. Dan ini juga buat cuci tangan. Cuci piring juga bisa di sini nih. Cuci piring, cuci tangan. Nah, kalau di sini tempat pencucian. Tempat cuci. Mesin cuci ya, kalau di sini tuh. Mesin cuci. Mesin cucinya kayak gini, sekali cuci langsung bersihin, langsung kering. Oke, kita langsung ke atas saja ya. Ke atas, lihat fasilitas apa saja ya yang di atas. Nah, kawan-kawan, itu tadi ya. Kamar di sini ada 3, WC-nya 1, ada mesin cuci, ada kulkas juga. Nih, kawan saya udah turun dari makan nih. Tuh, namanya Langgeng Aji Saputra. Dia dari Ponorogo. Kenalan dong, Mas. Hai, gitu. Malu. Oh, malu. Iya, maluan orangnya. Maklum, kemaluannya gede. Oh, salah. Kita lihat di atas ya. Lantai 6, fasilitasnya gimana? Biar Anda-anda paham dengan fasilitas. Jadi TKI itu gimana sih? Tempat tinggalnya enak atau enggak? Di sana tinggal sama siapa? Ya tergantung pabriknya. Kalau pabriknya merekrut TKI Indonesianya banyak, ya di sana banyak teman. Kalau sendirian ya sendirian. Jangan takut, ntar juga ketemu teman-teman yang ada di sini satu perjuangan. Oke? Yuk kita ke atas. Let's go. Kita menuju lantai 6. Bang, kuncinya mana bang? Itu kunci bang, aku tinggalin nih kuncinya bang. Nih, ini masuk kamar teman aku nih. Kamarnya rapi banget. Maklum, bujangan dia. Itu kuncinya bang. Aku mau ke atas. Lantai 6. Naik dulu, naik tangga. Di sini nggak ada lift. Wah, gelap nih di sini. Wah, gelap sekali. Oke, di sini sudah sampai nih, sampai di lantai 6. Kayaknya teman-temanku sudah habis makan. Makanannya sudah pada habis kan? Ya, di sini ada fasilitasnya, ada meja makan, ada rice cooker juga. Di sini ada dapurnya ya. Dapurnya di sini tuh. Di sini ada tempat minum yang otomatis, bisa panas, bisa dingin. Kulkasnya juga di sini besar. Di sini ada 2 kamar. Ada 2 WC juga di sini. Lumayan. Kita lihat dapurnya yuk, lihat-lihat. Tuh. Dapurnya begini penampakannya. Lumayan dapurnya mini. Bersih ya dapurnya tuh. Tuh, rak piringnya ada bumbu dapurnya juga. Kalau di sini tinggalnya cuman 2 orang. Kita lihat kamarnya ya. Abang. Nah, di sini ada teman saya. Tapi dia lagi tak pakai baju. Wah, digerebek kamarnya malah telanjang dia. Jangan aku. Nah, di sini juga ada Bang Doni, dia punya YouTube juga. Enggak, aku cuma di sini doang. Tuh, dia malu nggak pakai baju. Kita udahan saja ya. Kita, nah fasilitasnya begitu saja. Di sini cuman kayak gitu ya. Oke, cukup di sini saja ya. Itu tadi fasilitas-fasilitas di sini. Anda jangan takut ya. Di sini fasilitasnya oke, terjamin.
Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.